Nama Kevin Sanjaya dan Marcus Fernaldi disebut dengan lantang dan naik ke podium. Pasangan ganda putra bulu tangkis ini menutup tahun 2017 dengan manis. Karena berhasil meraih gelar ketujuh tahun ini usai memenangkan BWF Dubai World Super Series Finals 2017. Keduanya meraih kemenangan atas pasangan pemain Cina Liu Cheng dan Chang Nan dengan skor 21-16 dan 21-15. Kemenangan telak ini membalas kekalahan menyakitkan di final Denmark Open Super Series Premier 2017 lawan duo pasangan Liu Cheng Chang Nan. Pasangan ranking 1 dunia ini mengharumkan nama Indonesia dengan memenangkan 7 dari 9 kali final turnamen yang mereka ikuti. Perjalanan Kevin Marcus menuju podium juara BWF Dubai World Super Series Finals 2017 tak bisa dibilang mulus. Kondisi Marcus tak 100% fit karena otot lehernya bermasalah sejak latihan pertama di Dubai. Namun semangat juang kedua pemain ini membawa mereka berdua ke panggung kemenangan.